Jadi sekarang kita mau ke Pulau Mui. Lumba-lumba, nggak kelihatan yo? Itu kelihatan sih. Bantu minta ya. Lumba-lumba itu. Tuh lumba-lumba. Lumba-lumba. Ini juga nih depan nih. Iya depan. Ini depan kiri nih. Hey lumba-lumba, hai. For the first time, kita sampai di Pulau Muyu. Salah satu pulau yang ada di Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Lumayan jernih. Dan lumayan jernih, emang jernih. Tapi lebih jernih atau enggak? Oh iya. Jadi kita dari dermaga, langsung numpak sepeda motor. Jadi biar cepet, biar gak lama-lama. Kalau jalan ke Mataji itu sekitar 1 jam, 2 jaman. Jadi kita naik sepeda motor. Yuk. Oke, jadi setelah kita naik sepeda motor nanti kita berhenti sekitar 150 meter dari lokasi Mataji itu. Jadi nggak bisa sepeda motoran lagi, harus jalan kaki. Dan Mataji itu adalah salah satu destinasi yang wajib kalian kunjungi ketika di Surabaya, ketika di Sumbawa. Kenapa begitu? Saya tidak tahu. Bening banget ya. Hah? Kering banget. Oke, kita jalan lagi. Asli bening banget. Sumpah rek, kudure ini rek. Tulon tuh. Jeblas. Pol. Jeblas tulon tuh. Ya Allah. Jen. Sawaker. Peyo. Artinya kita
Ya Allah, woger. Woger, tapi jerene ning dhuwur apik. Iya, makane nang dhuwur kan. Ya Allah. Tenang rek, kudu ngerek. Kudu ini. Tenang. It's very very recommended for you. Padahal iki jeru lho iki. Ketok. Dicicip sik. Jernih iki jernih. Jernih iki. Ya Allah. Mata gitu. Mata gitu. Nyemplung seger. Nyemplung seger. Sekarang kita ke Lady Diana. Iya, Lady Diana kan namanya. Invite me. I forget to. Ya, setelah ini kita ke Lady Diana. Ke Lady Diana. Jadi tempatnya itu lebih dalam. Kalau mau renang bisa lebih dalam. Lebih dalam daripada Mata gitu. Oke, okay, sekarang kita lanjut perjalanan lagi. Yuk. Oke. Okay. Jadi kalau yang lihat di Diana itu lokasinya lebih, ya siap. Lokasinya lebih tinggi, lebih tinggi. Mata Ji itu masih lurus lagi. Oke. Dan sekarang kita menuju ke Lady Diana. Yoi. Kalau di sini hewan yang masih ada itu apa, Pak? Rusa. Rusa. Iya. Masih sampai sekarang ya. Oh. Sama banyak, cuman kalau rusa ini kita enggak bisa ngambil ya. Nggak bisa ditembak, harus kita pihar di. Oh, gitu. Kalau kera-kera gitu, nggak ada? Banyak. Banyak? Banyak, betul ya. Oh. Ini dia, Lady Diana. Kok dalam juga? Iya, cuma. Dalam banget. Buat terjun bisa, Pak, ini? Bisa. Ini sih, kalau kamu mandi. Paling di bawah sana hanya cuma trek. Kalau kamu dari alam mana? Oh. Dalam ya ini ya. Beneran. Beneran dong. Air dong. Adem, mantap. Waduh, jeru jeru. Dingin dingin itu enaknya minum kopi. Coklat. Oh coklat. Punya siapa nggak tahu, kita minum saja. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mau foto awal. Dan aku nggak licin. Nggak licin ya. Oh.
Ini kolam Lady Diana. Dan di dekat sini, di sampingnya pas, ada kuburan atau makam penemu dari kolam ini. Gitu. Jadi ini kolamnya namanya kolam Lady Diana karena Lady Diana pernah kesini dan mandinya di sini, di kolam ini. Ini bukan kolam sih, sungai ya? Sungai. Mandinya di sungai ini. Kalau panas ini kan itu makanya namanya kolam Lady Diana. Begitu. Next time we meet again. Yuk, sekarang kita pulang. Okay. Jadi sekarang kita sudah balik dari kolam Lady Diana. Sekarang kita balik lagi ke pemukiman awal di seberang, di sekitar dermaga. Soalnya di sini nggak ada pemukiman warga kecuali di sekitar dermaga. Dan lokasi Mataji itu Lady Diana ini di tengah-tengah hutan sih. Jadi nggak ada pemukiman selain di sebelahnya dermaga yang tadi itu. Tempat kita berhenti kapal dan tempat naik ojeknya. Gitu. Jadi ya pure hutan ini. Dan kita akan kembali dan nanti ada acara bersama desa tempat. Nantikan, oke? Dan tadi dalam perjalanan pas ngojek, aku ngobrol sama abang ojeknya. Emang makna dari Mataji itu apa sih? Jadi Mataji itu airnya nggak berhenti-berhenti meskipun sedikit. Nggak berhenti-berhenti. Cahaya ilahi. Gitu. Jadi akhirnya nggak pernah berhenti, nggak pernah kering, seperti itu. Dadah, Mataji itu. Selamat tinggal dan sampai jumpa kembali. Semoga kapan-kapan aku bisa mengajak teman-temanku ke sini. Amin yang keras. Yang jelas 1000 lebih, kalau jiwa hampir 3000. Kalau jiwa 1000 ya. Keluarga. Kalau keluarga yang ini kita untuk pulang kembali ke Sumbawa. Sampai jumpa Pulau Moyo. Sampai jumpa. Semoga kita kesini lagi bareng teman-teman. Yuk, kesini.